Darah seni yang mengalir pada tubuh Putri Hadi Mulyo berhasil membuat harum nama Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bagaimana tidak? Seluruh karya yang telah dibuat dari kelihayan tangannya tersebut sudah melalang buana ke sejumlah daerah. Pria yang akrab disapa Mulyo ini berkisah, jika bakat mengukirnya tersebut baru ia ketahui baru-baru ini. Berawal dari sepinya job main musik saat COVID-19 mewabah, membuatnya mencoba menekuni bakat terpendamnya selama ini. Dari kondisi sulit yang pernah ia alami tersebut, kini seluruh karya dari pria asal Tegalagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban itu sudah dikenal oleh banyak masyarakat. Tak hanya di lokal, ukirannya juga kerap dipesan oleh orang Surabaya, Jakarta, NTT, Sumatera hingga berbagai daerah lainnya. Cara memasarkannya, dalam kurun 3 tahun terakhir ini, ia menyasar dunia media sosial seperti Facebook maupun YouTube. Alhasil, banyak masyarakat yang dapat melihat keindahan dari ukirannya tersebut. Selain bentuknya yang sangat memukau, hasil ukiran dari pria ramah ini juga sangat unik. Bahannya pun pilihan, yaitu terbuat dari akar pohon jati. Ngomongin soal harga dari seluruh karya buatannya tersebut, bernilai sangat fantastis. Mulai dari 1 juta, belasan, hingga puluhan juta rupiah tergantung dari jenis ukiran tersebut. Seniman lulusan Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya itu berharap generasi muda Tuban bisa meniru jejaknya. Ia berpesan agar pemuda tidak mengandalkan kerja di suatu perusahaan, akan tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, berkreativitas dan terus berkarya. Jadi bagaimana? Awal mulanya nggak sengaja banget, karena saya aslinya kan pemain musik. Ya. Jadi saya seorang player, elektron yang biasa main di hajatan gitu ya. Cuman karena adanya pandemi 2019 kemarin, sehingga keramaian nggak dapat izin, sehingga kita collab, nggak ada pemasukan, semua job semuanya di cancel, sehingga saya yang punya bakat dalam bidang seni rupa, khususnya seni lukis, mencari cara agar bagaimana kita bisa hidup dengan kreativitas yang kita miliki. Akhirnya saya coba ukiran, dan akhirnya sejak 2019 sampai sekarang keterusan jadi ngukir terus. Jadi ada hikmahnya seperti itu yang saya ambil. Untuk produk yang kita buat semuanya produk ukiran bahan dari akar jati. Ya, jadi kita memanfaatkan limbah alam, akar jati untuk kita roba menjadi karya-karya ukiran seperti ini yang nanti memiliki nilai jual tersendiri. Untuk pemasarannya sendiri sudah sampai mana Mas sekarang? Untuk pemasarannya, alhamdulillah untuk wilayah Indonesia ya, karena dari NTB, dari Sumatera, dari Jakarta juga semuanya ada pelanggan saya di situ, termasuk karya saya yang kemarin pameran di Jakarta, diborong sama buyer, terus dikirim ke Arab Saudi. Dari Tuban, Safira Wahda Supiana dan tim liputan Blog Tuban TV mengabarkan.